Halo? Yo? Yo? Apa? Gue mau minta tolong nih sama lo. Tolong apa? Ya mau kayak mau bikin acara gitu sama Intan. Lo ada nggak di rumah kira-kira hari ini? Hari ini? Ha-ha. Ya, gue hari ini nggak di rumah. Ya udah kalau gitu kita ketemuan di mana gitu di luar bisa nggak lo? Siang tapi. Ya ya udah siang nggak apa-apalah. Ya udah. Ya udah gue kabarin lagi tempatnya ya. Ya udah tempat biasa aja. Ntar gue kabarin lagi tempatnya ya. Oke oke. Oke, makasih banget ya. Oke oke, makasih banget ya. Yo. Oke, yuk kita jalan. Oke. Halo, saya Temi, teman-teman dari Lamar. Arul mungkin bisa jelasin, jadi jangan bingung dulu. Gini. Nah gini, rencananya gue mau itu ikutan acara Lamar ini buat bikin surprise buat Intan. Nah gitu. Nanti di surprise itu sekalian gue mau ngelamarin Intan di acara ini. Gitu. Oh jadi yang kemarin undang gue. Nah mungkin gue nanti butuh beberapa teman juga yang lain. Kira-kira bisa nggak yang lainnya? Wah tau sih, masalahnya pada kerja juga kan. Ya itu aja, usahain aja bisa ya. Calling aja teman-teman yang lain. Nanti gue coba deh ya. Boleh. Seadanya aja kali ya. Ya udah, yang bisa aja saat itu nggak kerja dan bisa ngebantu kita ya udah. Oke, jadi untuk teman-teman bisa gue bilang aman ya. Iya. Sekarang permasalahan kita adalah kita belum dapat venue nih. Gue nunggu kabar dari lu, katanya lu mau rekomendasiin tempat. Itu artinya sampai malam gue tunggu kabar. Kalau misalnya udah punya rekomendasi tempat yang bagus, lu kasih tahu, kita besok survei. Oke. Oke, berarti gue duluan kali ya. Okay. Kalian siapa tuh mau ngobrol? Thank you ya. Oke. Okay. Thank you ya. Siap. Setelah semua persiapan hampir selesai, saya kembali bertemu dengan Arul untuk survei venue dan ternyata Arul mengajak saya bertemu di tempat kami berdua bertemu dengan Yulia. Punya ide apa kalau kita bicara treatment pelamaran di sini? Kemarin kan dia ulang tahun, Mas. Tanggal 9 Februari kemarin dia ulang tahun. Kebetulan aku belum masih surprise. Rencananya di sini nanti aku pengen datangin teman-teman lamanya. Oke. Jadi lo datang nanti. Nggak tahu ya, bayangan gue datang, teman-temannya nyusul datang apa memang? Enggak, temannya kita siapin di sini dulu, terus mungkin nanti kita secara nggak sengaja ketemu di luar. Mungkin ntar ada dua orang yang di luar, di parkiran. Oh, nah, okay. Gitu. Di parkiran ada, gitu. Jadi yeah. Ini pokoknya sistemnya nggak, kita bikin secara nggak sengaja. Nah. Memang sih Mas, tempat itu nggak ada yang spesial untuk kita. Tapi teman-temannya Intan kan rumahnya cenderung deket ke situ. Jadi nggak mungkin kita ngelakuin eksekusi yang agak jauh. Takutnya eksekusinya gagal dan malah kita nggak bisa ngelakuin acara ini. Surprise-nya teman-teman. Sama itu, rencana aku mau ngasih kue. Kuenya itu nanti di dalamnya kita kasih cincin. Gitu. Ini lucu nih. Belum pernah ada ngasih kue, dalamnya cincin. Selain kue, terus teman-teman ada sesuatu yang mau aku kasih lagi? Untuk ngebangkan, kebetulan aku pacaran udah 7 tahun. Banyak banget barang-barang yang kenangan buat kita lah berdua gitu. Nanti aku kasih di kotak gitu, nanti aku kasih ke Oh jadi nanti dia review gitu? Mm-hmm. Dengan barang kalian. Oke. Gue sih suka. Okay. Itu artinya kita ketemu di hari eksekusi. Siapin aja barang-barang yang ada di lu yang apa tadi? Barang-barang yang pernah. Kita kue, gitu. Kasih aku semuanya. Oh ini dia. Silakan duduk. Apa nih? Ini rencananya yang hadiah yang mau dikasih itu. Barang-barang kenangan kita. Boleh, silakan. Ya. Oke. Ini apa nih? Ini karya tulis ilmiah. Oh. Ya, ini handphone. Hah? Ini handphone pertama kali kita sama. Ini tas juga sekitar tahun 2010. Dia ngasih ke aku. Terus ada dompet sama tuh. Udah lusuh, jelek gini. Yang lucu sih ini, ya. Novel. Iya. Itu novel yang pertama kali dia kasih. Itu sekitar tahun 2008. Kita semua berawal dari cinta, disebabkan oleh cinta, maka aku juga akan menyelesaikannya dengan cinta. Wow. Saya pengen itu aja, ngebangkitin ingatan dia tentang memori hubungan kita. Saya ingin Intan itu ingat hubungan kita ke belakang gimana sampai sekarang. Ini nanti akan dimasukin satu box ini kan? Iya, betul. Dan lu akan buka satu-satu review sama dia. PR kita adalah, jadi naro cincin dalam. Iya, aku kebetulan bawa sih cincinnya. Boleh. Cincinnya. Kita taruh sekarang dong. Boleh. Yuk, kuenya. Udah disiapin kayak tadi. Kuenya.
Sebenarnya saya agak ragu sih mas, pas masukin cincin secara manualnya, takutnya malah nggak berhasil kan. Tapi di situ kita berusaha gimana caranya cincin itu bisa masuk ke dalam kue. Nanti kalau itu nggak kita lakuin, terasa nggak ada yang spesial di acara melamar ini. Taruh aja di samping, sorry ya. Sorry, ini kan gini nih. Maksudnya dipotong nih. Seret. Ya pak, paling kelihatannya gini. Kalau dia potongnya panjang, versi lu tadi itu segi empat di bawah, pasti akan kelihatan. Ini kita ambil, cincinnya muncul di situ ya, berarti. Saya senang banget pas cincin itu berhasil kita masukin ke dalam kue. Tapi ada ketakutan tersendiri sih mas. Takutnya tiba-tiba kuenya salah potong dan cincinnya nggak kelihatan. Yang pertama, belah, mudah-mudahan dia bisa langsung cincin. Kalau dia masih belum lihat, belah lagi. Ya. Ada sesuatu di cincin, coba kamu periksa deh, aku masih surprise. Dan baru sampai dia lihat cincin segitu. Setuju cincinnya posisi kayak gini? Oke. Oke, kita tutup ya. Semua persiapan selesai dan sebelum Arul menjemput Intan, kami pun melakukan rehearse. Satu jam kemudian, Arul datang ke venue pelamaran bersama dengan Intan. Eksekusi pun kita mulai. Lu pada mau makan? Mau makan padahal? Lu pada makan? Gabung aja kali ya ntar ya? Kamu aja ntar deh. Udah. Gak apa-apa. Yaudah. Gak ada di situ. Diet gue diet. Lo emang lihat ketika lo? Emang lo tau sih lo? Kan gue lagi buka-buka, ya ngecek gitu. Gue kencing dulu ya. Hah? Kencing. Lo tunggu sini dulu ya. Aku sengaja sih ngumpulin mereka semua di sini. Soalnya kan mereka nih tahu semua tentang hubungan kita dari SMA, terus hubungan kita dari kuliah sampai sekarang kerja-kerja. Semuanya ada di sini kan? Nah gitu. Aku ada sesuatu buat kamu. Kamu inget ini nggak? Inget ini nggak? Ini kan dulu kita bikin bareng-bareng, terus kamu sampai aku omel-omelin, kita sampai tengah malam sampai pagi ngerjain ini doang. Makasih banget kamu udah ngebantuin aku untuk wujudin masa depan aku. Makasih banget ya. Ingat gak tas ini? Ini tahun 2010, sampai robek-robek gini sampai sekarang, makanya aku pakai. Ini juga udah sampai rusak-rusak kayak gini, masih aku pakai. Tapi enggak sih kalau ini, aku taruh di rumah. Terus ada handphone ini juga. Ingat gak handphone ini? Apa? Enggak tahu. HP ini hilang kan?
Nah, terus aku beli lagi, biar sama kayak kamu lagi. Terus, ini yang paling berkesan buat aku. Ingat gak kamu ini? Pertama kita gadian, kamu ngasih ini aku kan? Dan kamu gak tahu kalau aku itu suka baca kan? Ingat? Nah, tapi kamu ngasih ini aku, terus ya aku berusaha buat bisa baca. Aku juga suka kata-kata yang ada di buku ini, di novel ini. Oh ya, aku juga punya sesuatu lagi buat kamu. Aku yang potong. Sekali lagi aku sengaja datengin mereka. Aku pengen mereka jadi saksi. Mereka jadi saksi dari hubungan kita. Dari awal kita pacaran sampai sekarang kita 7 tahun ini. Sumpah aku gak bisa ngomong apa-apa lagi. Dan aku suka banget kata-kata yang ada di novel itu. Yang bilang, semua ini berawal dari cinta dan disebabkan oleh cinta. Maka aku akan menyelesaikan dengan cinta. Will you marry me? Kamu pakai cincin ini kalau kamu terima aku. Sebelumnya aku mau bilang makasih buat semuanya yang udah datang. Makasih juga. Aduh, gak nyangka banget ya pokoknya. Kamu yang gak pernah romantis, yang pernah romantis kok kayak gini sih? Enggak. Aku mau. Mencintai dan dicintai memang mudah memulainya. Namun itu semua akan jauh menjadi lebih indah ketika kita berhasil mempertahankan selamanya. Somewhere new. I made a promise that I'll